per month. Sajen. Predikatnya legalized. Yeah. Has just legalized. Jadi itu pekerjaan yang sudah dilakukan kan? Past tense. Sudah meresmikan. Present perfect. Sudah meresmikan. Telah meresmikan. Oke, dapat satu tuh ya. Verb has just legalized. Want to keep. They want to keep. Want to keep. Marijuana illegal. Terus, so they want to show. Terus, they do not want to restrict lobbying too much. Dari situ government-nya setuju melegalkan hemp tapi tidak setuju melegalkan marijuana. Jadi mereka pengen menunjukkan kalau marijuana itu memang dangerous to the people. Nah, terus tapi mereka juga mendapat pajak banyak dari forestry industry, itu berarti industri kehutanan. Jadi mereka tidak mau they don't want to restrict, itu melarang logging terlalu banyak. Jadi terserah deh logging banyak juga nggak apa-apa, so karena teksnya kan gede juga ke government. Nah itu get dia a lot. Karena dia tidak memikirkan dari environmental aspek. Kalau terlalu banyak logging kan ya kayak di Indonesia juga kan hutannya habis. Kayak rokok. Iya. Jangan rokok lo. Hah? Jangan rokok. Kalau dihentiin ya. Berhenti. Kalau dihentiin saya takut. Kayaknya dari rokok. Kayaknya dari rokok ya. TKI sama TKI diberhentiin dia rugi. Biarin aja. Dengar-dengar mau ada yang berhenti ya? Ada surat edaran yang bentuk gosip. Enggak gosip ya. Cuma dia tuh pemerintah tuh mengharapkan yang skill, ada skillnya gitu. Di sini kan kurang pada ada skill. Jadi terlalu diremehkan sama orang-orang sini kan terlalu banyak sekarang. Maksudnya memberhentikan yang belum. Jokowi, trap. Roma aja. Aduh ya. Kalau udah ngomongin politik itu nggak habis-habis. Oke, ini ada 3 paragraf. Udah. Yuk, ini ada 3 paragraf. Ini setiap paragraf beda-beda. Ini bukan satu wacana ya. Ini tiap paragraf beda-beda. Masih sama. Ayo, paragraf yang pertama, itu bukan paragraf ya kalau saya bilang, cuma 2 kalimat tuh. American family. Changing. Itu kan predikat juga ya, Miss ya? Tapi, what important change? Yeah, what important change? Predikat, ha? That most American. Work outside juga tadi kan? Itu predikat work. Nah, work kerja. Subjeknya? Apakah American family? Married woman. Jadi yang paragraf pertama itu American families are changing. Subjek yang pertama American families. Predikat pertama itu adalah changing, berubah, banyak yang berubah. One important change, perubahan yang paling penting is that adalah most married women, sebagian besar dari wanita yang sudah menikah now work outside the home. Jadi subjek yang kedua married woman, predikat yang kedua work aja outside ya. Oke, coba tanpa bantuan saya yang kedua. Paragraf ini American kids. Oke, sekarang misalkan kalau di satu paragraf ini udah ketemu satu subjek, dipikirin dulu subjek ini predikatnya yang mana, gitu. Karena bisa jadi nanti predikat-predikat yang selanjutnya bukan punya subjek ini. Oke. Subjek predikat. Paragraf kedua. Subjeknya African American kid and predikatnya is first mate.
disebut baggy. Baggy itu apa? Celana baggy tau? Oh, celana baggy. Nama celana. Itu tuh style celana zaman dulu. Oh ya, ini basic. I got it the intinya. The mid hip hop fashion folklore, they were baggy stretch club to dance. To dance, predicat. No. Baggy itu baggy predicat. Baggy bukan, itu kan stylenya. Oh berarti nggak ada predicat itu aja? Gak ada. Ada satu lagi. Ada wearing this style itu predicat kan wearing. Oh yang ini ke atas. Yuk. Ayo. Ini yang bagian line kedua. European bands began wearing ini ini apa nih? Ini tar dulu, tadi ini yang pertama ya American itu brand yeah. terus first meet okay. Terus began wearing ini European band European predicat. Kan namanya subjek predicat. Lagi predicat. Influence. Yes. Subjeknya siapa? Music. The bands. European bands. Bands. Berarti yang mana? Refer to Europe. European band. Bands. Hah? Ya. Terus oke. mixture music and clothing. Oh. Sudah? Lepas? Sedikit. Sedikit berarti ini masih ragu. Oke, oke. Tangan yang jangan sampai. Go ahead. Teliti dulu. Influence-nya benar, tapi subjeknya tadi kan apa? Bands.
itu bukan dance. Nah, influence artinya apa? Apa ya? Menyebabkan apa kayak influence kan top 3 ya? Iya. Berarti influence dipengaruhi. Oh iya. Dipengaruhi ya Allah. Dipengaruhi. Dipengaruhi. Siapa yang mempengaruhi pertanyaannya? This bad influence American ini dipengaruhi on another music and topic. Siapa yang mempengaruhi? Berarti yang dipengaruhi this band. Berarti subjeknya bukan yang band, bukan yang European band. Tapi ada di kalimat dipengaruhi yang dipengaruhi band yang mempengaruhi pertanyaannya. Karena kan subjek yang melakukan predikat. Kan British ini ya as the yang mempengaruhi African American and Chicago. Mana Chicago? First. To describe. Use. Sorry. Use. Describe itu predikat bukan, Miss? To describe. Use many words to describe. Menggambarkan. Bukan yang terang. Keterangan kayaknya. Keterangan kerja. Use what? Use words. Subjeknya love to visit, mana? Lain dua itu mas Warna. Berarti predikatnya is the city kan? It is the city. Subject. No, it's not subject. It is to refer to travel ya. Yeah. Menjelaskan. It is the city. It's the city-nya. It is the city of coming home. Ada lagi? No. The British government